Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Hasim Hassan, tumpuan-tumpuan menarik dari Sabah untuk hari ini, semuanya dalam kalender Sabah. Kluster industri minyak sawit POIC disenakan akan ditukar kepada pusat pembuatan kayu antarabangsa. Fifi Hartini Marzuki ada laporannya. Baik, terima kasih rakan di studio. Negeri Sandakan yang terkenal dengan hasil kayu kayan akan dimanfaatkan sebaik mungkin apabila kerajaan negeri Sabah akan menukar peranan kluster industri minyak sawit menjadi pusat pembuatan perabot, di mana pusat ini akan mengeksport perabot-perabot daripada negeri Sabah ke pasaran luar. Usaha ini juga akan menjadikan ekonomi rakyat di daerah Sandakan meningkat selain kepada negeri Sabah. Ikuti laporan ini. Tujuan utama penukaran peranan itu adalah untuk memastikan sumber kayu kayan di daerah ini dimanfaatkan penduduk setempat. Pewujudan pusat pembuatan perabot ini juga dapat tingkatkan paras pertumbuhan ekonomi rakyat Sabah dalam industri perabot dengan memasarkannya ke pasaran antarabangsa. Ini kerana industri kayu kayan di Sandakan yang sebelum ini dikatakan malap boleh dihidupkan dengan pengeluaran perabot selain mampu memenuhi permintaan luar. Saya akan membuat kilang perabot yang kita berupaya untuk mengeksport, ya, di sampai ke Maldives, ya, menggunakan kayu kayan yang ada di peringkat negeri Sabah. Dan ini kita akan pertingkatkan lagi, ya, keupayaan mereka untuk menghasilkan kayu kayan yang diekspor untuk pasaran antarabangsa. Jadi ini merupakan satu langkah yang perlu kita susun atur dan perlu ada pencapaian dia. Kerana kita tahu bahawa keadaan ekonomi yang semakin mencabar, kita perlu mencari hasil yang, dan we must be very innovative and creative. Lokasi POIC yang dianggarkan seluas 500 ekar itu telah dikenal pasti kesesuaiannya apabila cadangan untuk industri kayu kayan dan hiliran perabot diwujudkan. Turut menjadi tumpuan adalah pembinaan stadium baru di Putatan. Pastinya ini merupakan khabar gembira buat masyarakat di kawasan Putatan apabila projek stadium bakal dibina di kawasan itu dengan kos RM88 juta ringgit bermula tahun depan. Pembinaan stadium daerah Putatan di bawah peruntukan Kementerian Belia dan Sukan KBS akan dibina di tapak pada Majlis Daerah Putatan. Infrastruktur stadium ini akan dilengkapi fasiliti sukan seperti trek larian, padang bola sepak lengkap dengan kemudahan lampu limpah, tempat duduk penonton serta masing-masing sebuah gelanggang tenis dan futsal. Menurut Ahli Parlimennya Awang Husaini Sahari, kerja-kerja pembinaan projek rakyat ini dijangka bermula pada bulan Mei tahun depan sebaik sahaja segala proses berkaitan selesai. Selain memenuhi impian masyarakat, stadium itu juga dapat menampung permintaan penganjuran sukan lebih besar di masa depan. Malah warga tempatan juga boleh memanfaat prasarana dan fasiliti sukan dengan aktiviti riadah. Objektif pembangunan tanaman padi di Kota Belud belum tercapai kerana prestasi tanaman padi di Sabah masih rendah walaupun kerajaan telah memberikan pelbagai subsidi dan bantuan secara berterusan kepada pesawah menurut laporan Ketua Audit Negara 2017 siri kedua. Menurut laporan itu yang dibentangkan di Dewan Rakyat, faktor bencana alam memberi impak secara langsung terhadap pencapaian prestasi tanaman padi secara keseluruhan. Manakala pengurangan pemberian subsidi pada 2016 hanya memberi kesan kepada penurunan keluasan bertanam pada tahun tersebut. Justru Astro Awani akan mendapatkan maklum balas daripada kerajaan negeri berhubung perkara ini. Sekian dahulu kalender Sabah untuk hari ini. Tetapi bertemu dengan saya semula dalam kalender Sarawak.